Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini saya mereview tanaman hias bunga ungu. Ini tanaman hiasnya biasanya bunganya ungu sahabat ya. Cuma ini belum ada keluar, tapi kalau dilihat dari segi keunikannya, lebih kecantikannya adalah dari karakter daunnya. Ya, ini daunnya agak sedikit warna putih ke kuning-kuningan, kombinasi coklat hijau, jadi agak mungkin yang istilahnya variegata ya sahabat ya. Ini sebetulnya tidak sejenis bayam-bayaman atau miana. Ini agak sedikit berbeda, dia lebih keras dan berbatang, nampaknya dia lebih bisa hidup lebih lama dibandingkan kayaknya miana atau bayam-bayaman. Karena kalau bayam-bayaman biasanya dah batangnya agak ini agak lembek, kalau ini agak lebih keras. Jadi tapi sepintas kalau kita lihat seperti itu, seperti kayak miana atau yang lainnya. Tapi kalau kita googling, kita cari di Google namanya bunga ungu atau wungu. Jadi orang Jawa mungkin menyebutnya wungu. Dan mungkin nama nasionalnya yang menyeluruh adalah nama bunga ungu. Oke sahabat, sekedar ini saja informasi dari saya. Sekedar review tanaman. Namun backgroundnya atau latar belakangnya tanaman juga. Jadi saya kumpulkan di sini tanaman satu per satu dalam setiap harinya. Yang saya sambil buat dokumen atau saya review tanamannya di sini. Jadi kita yang sebetulnya lebih banyak saya taruh di sini adalah tanaman jenis daun yang tidak bisa tahan panas. Kalau ini bisa tahan panas, tapi ini juga kalau terlalu panas tanaman ini mudah layu sahabat ya. Tapi begitu disiram dia lagi sehat lagi. Jadi terlalu penyerapan airnya cukup kuat. Jadi kalau di luar kurang disiram, dia layu tanaman ini. Oke sahabatku semuanya, barangkali ini saja. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Syakhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.